Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Citra Anjas. Kali ini saya akan mengangkat satu souvenir yang berhubungan dengan resami. Kebetulan kami dikunjungi oleh Dinas Balitbangda Kabupaten Bali ya. Terima kasih untuk kepala dinasnya. Semoga senantiasa kerajinan resami ini bersemangat dalam mengadakan suatu karir dan menciptakan suatu kerajinan-kerajinan yang unik dan menarik. Untuk teman-teman di mana saja berada, terima kasih atas segala partisipasinya dan salam sejahtera selalu untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita mencari pada kebutuhan-kebutuhan resam, kita akan mampir sejenak sambil menyelam minum air, katanya peribahasanya. Jadi kita suatu saat ada suatu bahan untuk souvenir selain dari souvenir-souvenir yang terbuat dari resam. Ini adalah buah marimbungan. Buahnya cukup keras. Saat ini memang berbuah. Kami lihat di pohonnya. Mungkin beberapa bulan lagi dia akan masak dan tua. Kita akan susuri bagaimana bentuk buahnya. Saat ini kami mengambilnya itu masih agak muda ya, untuk menunjukkan kepada teman-teman dengan melakukan hal yang telah kita seperti ini agar supaya karena jauh ya. Nah ini adalah buah marimbungan. Di saat kita ambil posisinya seperti ini, nanti ikuti bagaimana setelah mereka latua. Ini saat 5 hari di saat saya pengambilan bunga marimbungan ini seperti ini. Kami coba seperti ini agar suatu saat nanti bisa kita menggunakan, dan kita akan coba untuk membuat satu souvenir yang terbuat dari buah-buah alami. Inilah bentuk buah marimbungan selama 5 hari kami simpan. Oke teman, kita lanjutkan dengan pengambilan resam. Perjalanan kita dari rumah menuju lokasi resam tentunya dekat, hubungan dengan jalannya kita sudah enak. Jadi ini melakukan dengan sebuah kendaraan agar lebih cepat dalam proses pengambilannya. Ini berkisar sekitar 1 km dari arah rumah kami. Sudah banyak lokasi bahan-bahan souvenir yang dari resam ini. Pertama, banyak sekali resam ini di pinggir-pinggir jalan juga banyak. Saking terlalu melimpah ruah, ini resam yang ada di pinggiran jalan. Ini banyak yang kita coba ambil untuk souvenir. Nanti kita ambil coba dengan teman-teman komunitas dari Pecinta Resam Bumi Ayu. Teman-teman, kita lanjutkan. Oke teman-teman, hari ini kita sudah mencari bahan. Kemungkinan besok kita akan teruskan video ini. Bagaimana nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya, bagaimana caranya untuk membuat topi seperti ini. Oke teman, sampai jumpa. Salam sejahtera selalu untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.